Siapa Cik Siti Wagembang ni? Kenapa haiwan Kijang ni begitu sinonim orang kata dengan negeri Kelantan ni? Kalau kita lihat jata negeri Kelantan pun ada logo haiwan Kijang ni. Ceritanya bermula pada tahun 1570, iaitu ayah Cik Siti Wagembang, Sultan Ahmad, dan juga isterinya iaitu Cik Bainoy. Dikatakan ayah Cik Siti Wagembang ini mengamalkan pemerintahan yang berasaskan ciri-ciri Islam. Sehinggakan dikatakan ada pedagang-pedagang dari luar sanggup memusnahkan kapal dagangan mereka semata-mata untuk bermastertin di negeri tersebut. Dan selain itu, ramai ulama-ulama menetap di situ untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama Islam kepada penduduk di negeri tersebut. Pada tahun 1810, Cik Siti Wagembang ditabalkan sebagai pemerintah keenam bagi kerajaan Serendah Sekebun Bunga. Cik Siti Wagembang telah pun menukarkan pusat pemerintahannya dari Gunung Cintawangsa ke Gunung Cerang Tergayung. Kawasan ini strategik sehingga menjadikan ianya sebagai tempat laluan perdagangan yang terkemuka. Sebenarnya, nama asal Cik Siti Wagembang ni Cik Wagembang saja. Jadi Siti ni adalah gelaran yang diperolehi daripada orang-orang Arab yang berdagang ke situ. Siti ni bermaksud ketua atau tuan, dan juga ada yang kata sebagai perempuan yang mulia. Jadi memang orang kata senonlah dengan Cik Siti Wagembang ni kerana dikatakan Cik Siti ni sangat baik hati, pemurah dan sebagainya. Pada zaman pemerintahan Cik Siti Wagembang, dikatakan Cik Siti mengamalkan pemerintahan yang sangat adil baik kepada perempuan maupun lelaki. Jadi kenapa pula dengan Kijang ni? Kenapa ianya begitu sinonim dengan negeri Kelantan? Okey, sebenarnya Kijang ni diperolehi daripada penduduk daripada negeri Kelantan itu sendiri sebagai hadiah kepada Cik Siti Wagembang. Oleh kerana Kijang ni begitu manja dan jinak, Cik Siti sangat menyayangi haiwan ini dan menjaganya begitu baik. Dan orang kata ini merupakan haiwan kesayangan kepada Cik Siti Wagembang. Cik Siti Wagembang juga merupakan salah satu pemerintah yang terlama di alam Melayu, iaitu selama 67 tahun. Okey, oleh kerana Cik Siti Wagembang tidak pernah berkahwin, sebenarnya Cik Siti Wagembang ni seorang yang sangat cantik jelita sehingga ramai dia pemerintah luar, sultan-sultan lain ingin meminangnya. Namun Cik Siti Wagembang ni tolak kerana dia rasa dia ni tidak mahu berkahwin lah. Dan juga dia tak nak menimbulkan persengketaan di antara sultan-sultan tu jika mereka tidak dapat berkahwin dengan Cik Siti Wagembang. Jadi oleh kerana itu, Cik Siti Wagembang dibasa sunyi lalu mengambil Puteri Saadu sebagai anak angkatnya. Okey, diceritakan selepas itu Cik Siti Wagembang telah pun mengabdikan dirinya ke Gunung Ayam, dan di situ dikatakan dia telah belajar ilmu-ilmu agama sehinggalah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Okay, jadi nilai murni yang saya rasa amat baik untuk kita ambil daripada Cik Siti Wagembang ni, dia nak bagi tahu sebenarnya orang perempuan ni pada zaman sekarang dia tak hanya orang kata sepakawin tu duduk rumah je. Kita boleh keluar, kita boleh menjadi seorang pemerintah, kita boleh menjadi seorang yang berjaya tanpa mengharapkan lelaki semata-mata.